بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Sidang yang kami dikasih, salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan hidup sederhana bersama saya Ilyas bin Hasan Siddiq. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang menengah izinnya dan rahmatnya dapatlah kita bertemu dan bersua muka dalam ruangan yang berkah ini, dalam kita nak memahami tentang akhlak-akhlak yang terkandung di dalam Al-Quran dan cara pelaksanaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masihlah kita bersama dengan akhlakul ijtimaiyah, akhlak kemasyarakatan, dan di bawahnya akhlak keluarga, di bawahnya juga akhlakul zawaj. Dan di zawaj ni adanya al-mu'asyarah al-hasanah, maka kita dapati bahawasanya di bawah al-mu'asyarah al-hasanah kita dalam masalah nak ukahkan masalah problem-problem yang ada dalam hidup suami isteri atau hidup rumah tangga. Maka alhamdulillah pada kali ini insyaAllah sebagai siri yang ke-25 dan sebagai siri yang ke-25, kalau kita nak catch up berkenaan dengan hidup kita tu bila adanya masalah, maka kita bagi pada dua, marhalatul wifaq, marhalah masa kita boleh duduk sekali. Bila duduk sekali tu dia ada mana masalah, kita kena ukur dalam masa kita duduk sekali tu macam mana. Kita ada bersama dengan isteri kita tu. Dan kita sudah kecek dah kata-katanya, kalau ada masalah, pertama kali kita kena nasihat. Yang kedua, kita kena hajar. Maksudnya, sah tidur sekali. Yang ketiga, kalaulah tidak sesah lagi, kita kena pukul. Tapi pukul, bukanlah pukul menunjukkan pukul dengan cara kasar atau cara berat. Bukan hanya sekadar mana, sekadar piak dengan apa, dengan sugi itu saja. Dan juga, kalaulah tidak baik lagi, tidak baiki lagi, kita ada marhalah tu, baik kata, al-tahkim. Nah, mana tu marhalah kita kena panggil ke makan, kita kena panggil dua pihak selalu dah kita nak ukar dalam masalah rumah tangga kita tu. Kalau pula tidak, maka baru sampai marhalah al-firaq. Tadi marhalah al-wifaq. Wifaq ni maknanya kita duduk sekali lagi. Kita duduk sekali lagi, maka itu dinamakan marhalah al-wifaq. Ni pergi kepada marhalah al-firaq, marhalah khantan, atau kita duduk dalam marhalah bercerai atau cerah. Maka cerah di sini dia berlaku dengan sebab salah satu daripada tiga sebab. Di antaranya seorang suami itu putus hasrah, tak gerah nak main dengan bini dia, tak gerah nak baiki bini dia. Habis gamuk lah. Habis wah lah. Putus hasa lah. Habis lah. Ya Isa bang kata. Ya Isa ni putus hasa. Mut wang naikkan. Baik kata. Baiki. Bini dia. Nasihat pun tak jadi. Baik kata. Hijrah pun tak jadi. Panggil dua pihak pun tak jadi. Yang mana tak. Orang yatir tu tak lagi lah. Nampak kena cegar. Atau cegar. Nah, disebabkan dengan apa? Disebabkan cegar tu dengan sebab
dua hakam atau dua pihak ni, dua keluarga, nampak tak lagi dah nampak ada panahan ni akan berlangsung dan banyaknya akan bertambah, maka nampak dua pihak. Pihak balik laki, pihak balik bini, pihak balik isteri, pihak balik suami, nampak kena cerai, maka cerai. Yang ketiga pula, balik perempuan tak orang sabar dengan kejahatan yang dibuat oleh laki dia. Zalimnya, tak nafkahnya, buat sakit pada hati dan tubuh lagi lah. Tak orang nak girah. Tak orang nak sabar dengan seorang laki ni. Yang perempuan duduk sabar dengan seorang laki ni sepakai bertahun-tahun. Tetapi nampak lelaki ni tak boleh girah. Maka perempuan tu dia minta cerai. Dah. Nampak tu. Maka kita sudah ayat katanya. Adapun kita katanya, adapun kalau kita cerai tu atau di adakan hukum disyaratkan cerai untuk nak wipo nak wisne kemari. Nak wisne kemari. Ustaz sudah kecek katanya kalau kita cerai tu tino dah atau lelaki atau laki bini suami isteri itu Tuhan akan buka jalan lain pula. Tuhan akan buka jalan lain pula. Wa in yatafarraqa yughni Allah kullam minhuma. Lah atau wa in yatafarraqa yughni Allah kullam min lah kullam min sa'ati. Bila mereka itu bercerai, berdua-dua itu bercerai, hak perempuan boleh abel lain. Lah hak apa? Hak mereka kata hak abel itu boleh isteri lain. Dia boleh binakan sangkum semula. Bila boleh binakan keluarga semula, maka dia boleh hadi, dia duduk molek daripada tu. Kalau lah cerai tak nikah, dia tak ada jadi molek juga. Tina tak ada nikah lain. Hak jatuh nikah lain, maka duduk. Duduk tahu gimari. Pengata anak nyanyo, anak balik hak ni pun nyanyo anak. Kadang-kadang balik hak balik hak 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 jatuh, nak ambil anak. Hak tina sewi. Tak sewi jumpa dengan pak dia. Tak sewi jumpa dengan itu dia. Kadang-kadang balik balik laki, tak sepera anak. Nak tahu dengan mak dia sama. Tak ada wina fakar. Tak apa ni, mengata satu panha yang kita mengalami dalam sangkung kita ni. Kadang-kadang balik mak tak sewi anak jumpa dengan pak. Misalnya, ini panha juga ni. Nah, yang kita dapat itu. Betullah. Berceraian atau perceraian kita laki dengan bini itu, kita kena cerai untuk syarat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan cerai kerana hawa nafsu, bukan cerai kerana nak marah, bukan cerai kerana benci, bukan cerai kerana nak murih, nak langkah, nak apa tu bukan. Dari cerai tu, akhlak cerai tu kena ada al-adl, kena ada keadilan. Kena ada al-insaf, kena ada keinsafan. Dah pera kemari. Dengan kita tidak boleh mendarat atau apa, membuat mendarat kepada mana pihak. Kalau jatuh, jangan kita mari duduk ganggu perempuan. Kalau lah ada orang nak masuk minta dia, nak nikah dengan dia, bismillah tawakkal ta'ala Allah. Balik perempuan pula, jangan ganggu abel dia. Bekah abel dia. Abel dia nak nikah dengan seorang perempuan lain pula tu, hak perempuan mari duk ganggu pula. Mari duk ganggu duk mai kata pada hak perempuan, hak lain hak abel dia nak nikah dengan dia tu. Nampak tu, duk mari nak wasihi, duk mari ngenak, duk mari buat sakit hati, duk mari buat sakit tubuh. Ini panggil tu darar, satu kemudaratan untuk orang. Dan kita cerai tak apa lah. Nah, kamu jalan kamu, kami jalan kami. Nampak tu? Sebab itulah panggil kata Islam jago. Islam dia jago. Lepas tu syarat-syarat dia pula tu, syarat cerai pula dia ada pula. Bukan ikut saya nak cerai. Nah, awak sedak nak cerai. Nah, nak cerai. Tak boleh, ya kena ada syarat. Islam ni dia ada. Nak cerai kena ada ada. Nak cerai kena ada agama. Depan sepanjang kita nak nikah. Nak nikah kena ada agama. Bukan nak ambil pergi senyak-senyak, pergi nusuk, pergi tidur nusuk. Dah. Ya kena ada apa? Ada syahid dia, ada
ada apa, ada wali dia, ada orang tahu, ada mata, ada orang tanah, ada orang tu, orang ni, mana tu, ada dah ada syarak nikah, kita nikah dengan syarak, cerai apa kita kena cerai dengan syarak, juga. Maka syarat, kita atau nak jatuhnya tolak, nah syarat dia tu fi tuhrin lam yujami'ha. Hak perempuan tu tak ada duduk dalam uzur, dan hak perempuan tu kena duduk dalam suci, dan lelaki ni tidak apa, tidak setubuh dengan dia. Maksud misalnya, nah kita setubuh dengan dia, lepas tu dia perut besar misalnya, kita kecerah kau tu misalnya, atau dia tu dalam bulan ni kau tu cuma abang kata situ tidak apa, tidak jatuh tolak lagi tu. Nah, baik kata dia kena cuci lah. Ha, kita nak cerai nak gapo tu kena cuci. Bukan nak cerai-cerai ikut saya. Apa yang nak cerai nak gapo semangat. Kita nak jual kereta misalnya. Eh, kereta ni tak boleh duduk dengan kita. Kita pun tak boleh duduk dengan kereta ni. Nak jual bukan lagi tahu ikut saya tak. Misalnya, ya, kena kira apa kira-kira. Molek tak kalau jual. Molek tak kalau itu. Ha, sebab nak boleh lah. Saya tak ada tak sekung dah misalnya. Bukan orang perempuan ni bukan kereta. Dan tetapi kalau kereta ke apa nama tu, kita kena kira sibu satu fikir dah tentang kereta tu. Apakah perempuan? Nah, perempuan ni kita kena mikir, nah boleh tak saya cerah dia tu? Boleh tak kalau cerah? Nah, sebab apa? Sebab dia nak kata, kalau lah duduk macam ni tak ada boleh gapur kita ni khususah hati lah. Hati ni pun tak serah kita pun. Nah, ada pandangan dah dengan dia. Nak baik kira adi, ha, misalnya, kenapa adi ada akhlak situ dah. Ha, mana kata jatuhnya cerai, syarat sahnya cerai tu, nah, bi antakuna almar'ata qad tahurat min alhayd. Kena perempuan itu kena suci daripada bulan ni, atau suci daripada mari haid. Suci daripada haid. Suci daripada nifas. Ah, nampak tu? Bawa suci pak tu. Jangan kita tidur. Kalau kita nak cerai dia tu, jangan kita tidur dia tu. Kalau kita tidur dia tu, air mani kita tu. Ha tu. Ha, memang kata duduknya dia anak ke, duduk nak dekat perut ke. Ah, nampak tu? Sebab bila kita cerai, mana tahu bila kita tahu atas dia tu, habis haid dah. Ha, cucilah. Habis nifas dah. Cucilah. Kita pun tak tepuh dengan dia. Ha, barulah kita boleh nak tolak dia. Misalnya, semua kereta. Ha, ini Ustaz Wahid, misal kereta. Tak, kita nak guna gambar. Kereta ni, kita nak jual kat orang. Nak lepas kereta ni, surai duduk tangan kita lah. Kita leh. Kita habis surai dulu. Ha, nampak tu? Atau ada penahal lagi kereta ni. Tak ada kelucuk lagi. Tak ada keliar molek lagi. Tak boleh nak jual ikut saya. Tak boleh kereta. Dia mau nak beli, mau tanya tu surat lagi. Ada. Kat mana? Saya nak bayar pada dia mau ada surat lagi. Pada musuh kita bayar surat, dia mau atik. Bayar ruik stoko lagi kat mana? Misalnya, kalau tu kendera ni manusia ni tak. Insya lebih pada tu lagi. Manusia ni kena dia tu. Kita tahu kata dia tu. Baru suci. Habis dah bulan ni. Putus dah haid. Mata, habis dah haid. Kita pun tak tidur dengan dia. Ha, tak apa. Nampak tu? Habis dah nifas. Kita pun tak tidur dengan dia. Ha, tak apa. Sebab apa? Sebab nak membersihkan rahim dia. Daripada duk nganung anak kita tu. Dan supaya apa? Supaya nak pendekkan masa iddah dia tu. Nampak tu? Karena itulah. Masa iddah. Ya kira dengan apa? Kira dengan marinya bulan ni. Sebab tu lah. Orang perempuan, bila kita cerai dia, masa dia tu, nah, salah satu quru. Masa dia tu 3 kali mari bersih,
atau 3 kali harinya haid. Dah, mengikut pendapat perselisihan para ulama katanya, dah, 3 kali cuci. Mana tu mari haid, cuci. Mari haid, pula dah cuci. Lepas tu, mari haid, cuci. Lepas cuci itulah. Nah, mana tu boleh kita nak nikah dengan dia. Orang lain, ya lah. Nah, nampak tu hidup. Belum tu, tu bukan tercerah hari ni, pak kita gemik dia nikah tu tak boleh. Kita orang luar lah, bukan lelaki dia. Nah, bagi tahu orang perempuan tu duduk dalam iddah lagi. Dia kena cuci lah. Atau 3 kali haid dengan datangnya haid. Artinya makna dia, nah, makna dia sakut dengan iddah tu. Sedangkan dikasihi. Falau talaqaha wa hiya haidun aw nufasa, kana qad daraha bi tatwili al-iddah 'alayha. Kalau lah kita cerai dia, orang tina tu. Cerai kita cerai dia dalam masa dia mari bulan ni, dan kita cerai dia dalam dia tu dalam darah nifah, maka seolah kita nak panjang. Nah, nak panjang ke apa panjang iddah dia lagi. Nah, maka bila kita nak panjangkan iddah dia lagi tu, menyebabkan dia terpanjang iddah. Maka di sinilah baik-baik kata kita ni tidak ihsan dan kita tidak baik pada dia yang Tuhan suruh kita baik pada dia. Fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Mana kata kalaulah kita boleh duduk molek, maka kita pergi dia. Nah, nampak tu? Kalaulah kita nak duduk tak boleh dah, tasrihum bi ihsan, mana tak kita cerah dengan molek, lepas dia gila dengan cara molek. Mana tahu dengan cara molek ni lah panggil tak ihsan. Kalau kita nak cerah pun kita kena ihsan. Dan sedara dikasihi. Wa ahsul iddah. Wa attaqullaha rabbakum. Wa ahsul iddah ni maknanya kita kena kira juga. Kira iddah getin katik. Sebab kita tak sewi dia duduk tunggu lama. Nampak tu 3 kali. Kalau lepas ni kita yangis tubuh dia. Misalnya. Dia mari bulan ni. Buat habis bulan ni kita cerai tak apa. Buat bila kita cerai dia tu. Mana kata. Masa dia pendek sikit. Bila kita ada cerai dia dalam masa bulan ni. Jadi dia kena kira semula. Nah. Nampak tu. Atau kita pergi setubuh dengan dia. Kena kira semula. Apa sebab takut sakut dengan amani kita. Takut dia ada menganung. Nah. Anak kita pula tu. Ya saudara dikasih. Mana kau? Di sini. Tuhan suruh kita ni muraqabatullah juga. Wattaqullaha rabbakum wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Dalil apa? Dalilnya wajib kita kena muraqabatullah. Kena takut pada Allah, kena terasa kata Allah dekelih kita. Allah tengok kita nak menyanyi kepada kita nak nyanyi kepada isteri kita. Atau kita nak kesiablah atau kita nak baik dak pada dia. Nah, apa tu? Wa amma idza kana qad jama'aha fi at-tuhri fa innahu la yutalliquha fihi aidha. Kalaulah dia tu bila bini dia tu atau bila kita cerai bini kita, apa tu? Masa dia bersih, masa dia tak nak mari haid, tidak ada nifah, maka kita cerai dia dengan syarat atau bila kita cerai dia tekah tu, lepas tu kita telah tidur dengan dia. Telah setubuh dengan dia. Lepas tu kita pergi cerai dia dalam masa dia apa? Dalam masa dia bersih tu. Maka sini tak sepatutlah kita cerai dia tu. Sebab apa? Sebab nanti kita akan sesat dah tahap apa yang kita buat. Kadang-kadang kita pergi cerai dia dalam masa yang dia bersih tapi kita tidur dengan dia. Kita setubuh dengan dia. Amani hak kita. Nah, setubuh dengan dia tu boleh adik adi anak. Boleh adik nak apa nak betul anak. Nampak tu. Maka bila dia pahal kata aku tidur dah dengan isteri ku, aku nak cerai dia waktunya. Tekah ni tu sebab aku lepaskan mani aku di dalamnya. Maka nak jadi anak tu. Kita kena jagalah dia. Apatah lagi kita kena ada akhlak dalam buku ni kat saudara dikasih. Ni seorang lelaki tak kenal, tak apa, tak takut tu he. Setubuh dengan bini lekat buruk tu, dia perak tinggal.
Lepas tu tinggal orang tidur duduk sore. Saya kalau rasa nak wui orang yate tu pehe orang tidur rata. Dia menganung sendiri kata. Kalau kira tengok. Habis kamu. Mana dia nak manyo dengan kita. Mana dia nak metoh. Mana dia haloh. Mana dia sakit. Mana-mana dia tu. Dah nak guna jalan sakit orang akhir ke apa. Gimana kita ni seorang abang ni tinggal berat. Nak anak, nak anak. Pas sore-sore tak ada nak besar kita nak anak. Ya, Islam galakkan anak tapi atur tu tidak salah. Tapi jangan buat nyanyi pada orang. Lah. Panas tubuh ya. Panas tubuh. Bini perut besar tak padu. Ambil ruik, aku buah dah terakan. Bukan masalah ruik. Masalah dia nak duduk sekali. Dia nak duduk with kita. Nah, mari duduk. Gosok perut dia. Mari duduk pecek orang belakang dia. Mari duduk dah. Pecek orang kaki dia. Apa. Mana tahu orang tina. Dia nak manjo. Dia nak gapo. Ni. Mana tahu. Kalau lah kita kecerat kau tu. Kita ni teruk benar lah. Tak ada akhlak benar lah kita tu. Nah. Maksudlah orang tina. Orang perempuan. Dia tu. Nah. Dia nak kita tu bersama dengan dia. Walaupun dia menganung sore dia. Tetapi nak kita bersama. Hai kamu langcai pada dia. Doa wiki dia. Dia nak gigit, dia nak gigit kita nak gigit anamai ke, nak gigit dah klinik ke, nak gigit apa. Saya main dua, kita tinggal bini kita sore, kita gigit kerja jauh. Waktu bini kita kalau sakit sore malam-malam bangun, kuduk, nak gigit situ, gigit sini. Tak apa, bini saya duduk dengan mak dia, bini saya duduk dengan kakak dia. Nanti biar. Tanya ke nanti biar. Kerja biar. Kalau kita yatir sungguh, kita doa lagu tu. Nampak tu? Kalau kita yatir sungguh, kita doa lagu tu. Ni kita, bukan kita yatir ni. Tak apa. Kita duduk buat nyanyi pada orang. Dia panas tubuh, dia panas tidur je. Lepas tu dia mencara berlaku. Ambil di mana? Ambil di menganung siapa pada beranuk. Kita, saya mikir. Gapo kita laki lagu tu? Nak pergi bining pun tak malah. Nak apa? Nak pada pergi bining situ sini. Malu kau orang. Nah. Bini pia. Bini dia motor. Oh, suruh ayat bini saya malu kau orang. La ilaha illallah. Nampak tu orang perempuan ni. Bila dia menganung, dia berbangga. Cuba tanya orang tu. Bila dia menganung, dia berbangga. Ni nati dia. Tapi seorang lelaki bila bini dia menganung, dia kena lari muka. La ilaha illallah. Jadi tabiat jahiliyah ke mana Allah alam. Malu. Dah malu. Malu ke apa? Malu nak no. Malu bini menganung. Nah, ni mengata setengah-setengah orang lelaki dah. Tak ada kata alhamdulillah kita dah syukurlah pada Allah Subhanahu taala dia mudah nak anak sepakai hari ni tak boleh. Dia mudah nak anak sepakai hari ni tak boleh. Kita ni Tuhan bagi mudah anak pada kita. Nah, kita tak ada cara dia pula. Oleh itu, bila kita gicerah, masa dia bersih, kita gicerah lepas pada mana kita setubuh dengan dia dah. Maka ini perbuatan yang dah tidak berakhlak. Sebab apa? Sebab kita kena tahu atau bila kita setubuh dengan dia tu, nampak tu? Nak buat cerah mudah-mudah tu, tak boleh. Ya, apa kata? Boleh hari lekat pun. Boleh hari lekat anak. Nampak tu? Orang perempuan pun yang ngomong kat, Reno habis cerah mu. Dah cerah masa amu menganung. Jadi, tak payah kita ni berkenaan dengan Islam. Nak menikah, nak tidur, nak setubuh. Dah, tapi tak payah. Ngajilah. Han nikah we molek. Ngajilah ha peru anak we molek. Ngajilah ha cerah we molek. Dah, bukan suruh cerah tak. We payah. Islam tak ada sanung suruh cerah ni. Nah, Islam tak ada sanung suruh cerah. Tapi tak boleh duduk doa. Nampak tu? Ni kita pelat. Bawa kata tidur nak apa? Pakai nak tidur. Muka gelap belakang. Okay? Katuk pelita pakai tidur atas katik. Pakai setubuh laki bini. Bawa kata sudah tu balah. Gapo ni kita. Jadi mana tak kita nikah nak gatuh saja kan? Ada nak nikah gatuh saja. Baik apa? Baik. Baik. Boh pula. Baik kambing pula. Kambing je tak? Ya tak gaduh. Dia mari subuh tu tinggal. Dia nak gimana ikut dia. Kucing dia mari. Dia temung. Dah temung kucing tina mana. Dia subuh situ sudah.
Kita manusia ada tanggungjawab. Yang ini panah atas katil ya. Lepas tu buka pelita pak, jelinggi mari. Nah, tak tegur, tak gapo. Bawa nak tidur tak apa. Bukalah tu kita laki bini. Nah, laki bini kena ada masuk uliah, kena ada cara, kena ada tanggungjawab dah dapat Allah SWT. Orang atas mana yang cara pada bini molek, itulah orang atas yang khairukum. Nabi kata. Orang yang paling baik di kalangan manusia, orang sutya di kalangan manusia, khairukum ni, khairukum li ahli. Orang yang paling baik, lelaki yang paling baik ialah lelaki yang buat baik dengan bini dia, dengan isteri dia. Lepas tu dah. Dilarang kita cerai di masa mana? Dilarang kita cerai di masa bini kita nganung. Atau di masa dia bersih, lepas tu kita kesetubuh dengan dia, lepas tu kita nak cerai kau tu. Nah, buat apa lagi? Sebab apa? Sebab takut lekat anak. Bila lekat anak tu, maka kita kena bercara, kena bergapa. Kita tidak mahu seorang perempuan yang nak tupai duduk dengan kita. Kita dah buat zoling pada dia. Pak dia pun tak ada. Kakak dia pun tak ada. Dia tupai kita seorang je. Lepas kita pun tak ada cara pula pada dia. Menyebabkan dia tu. Sebab itulah. Banyak orang tina yang dengan bahasa kita dinamakan gilengi. Gapa gilengi? Ya kriak doh, ya gapa doh, hati dia digilo, kecek sore, suka sore, tiok sore, gapo-gapo pangata, inilah kita tidak pera orang tino. Tidak rahmat kepada orang tino, tidak rahmat kepada orang perempuan yang dhaif, yang lemah, yang dia nak tupai kita. Itulah kita kena faham. Sebab apa? Sebab kita kena tahu dia tu nganung ke dok. Kalau dia menganung, dia iddah dia tu dengan cara apa yang kata wad'ul hamli. Kalau dia tidak menganung, maka iddah dia dengan dia bersihkan. Dia membersihkan diri. Pengata dia bersih daripada marinya haid. Ni makna tak Islam dia lari. Ni ustaz kacak buku akhlak dalam kita nak cerah. Ngaji gratis fak kita yang ingin aduh. Cerah tu cerah ni. Gerah nak cerah hak tina pun. Tak nak ngaji kok. Cerah. Tua duduk menganung. Tua duduk perut besar. Cerah. Jadi ngung habis. Sepakai tok kodi ngung. Gapur orang ni. Hak yata pun cerah. Hak tina pun nak cerah. Tak payah duduk boleh gapur duduk. Ambil gapur duduk jadi ikutan. Ambil gapur jadi contoh. Duduk ambil royer ke. Ini panggil tu royer dia ada guru kita hari-hari. Royer pula Allah. Apa pula cong lah ni. Cong tu cong ni. Banyak. Dah ajar kita. Islam tak ada ngaji dah kita. Bawa kita buka orang ngajar Islam sikit. Harga pun nak mula habis harum. Mula ngatuk. Ustaz bunyi ngeruh. Krok. Buka TV, buka cong Islam. Buka cong yang ngajar agama. Ustaz dapat. Hak laki. Krok ngeruh. Bawa tina. Tua dia buka TV, tangi nak main bau, nak main kau tu main kau ni. Main lah main kau, jadi tak datang cai mana bila agama. Ni. Bila agama, kita tak datang cai mana. Sebab itulah kita kena mengaji agama. Ngaji agama, umur tangga ni penting nak. Di sana ada hikmat lagi. Yang kita tak nampak, yang sebagai kesulit teh. Sebab itulah Islam mari lari kita cerah di masa dia tu adanya haid. Atau di masa dia tu datang bulan ni. Atau di masa dia tu bersih tapi kita pergi tepuh dia. Kita pergi setubuh dengan dia tu. Islam lari. Tujuan ke apa? Raghbatu syari'i fi tahashit talaq wal ibqa'i ala alhayati zawjiyah ma amkan. Islam dia nak tahashit talaq. Syarak kita tu nak jauh kita daripada tolak. Kacik duk oyak, duk gapa, tak sebab tolak. Tak sebab cerah. Sebab apa cerah ni betul dengan syaitan baru. Sebab tu lah ustaz. Baca pada fak kita hadis. Yang mana iblis. Yada'u arsyahu alal ma' Iblis tu dia letakkan balang dia tu di atas air. Tengah laut tu. Nampak tu, bawa petai-petai, ya ba'athu sarayah. Berkat-rekat tarik ni atuh, ya hatta sarayah. Tantra-tantra dia tu. Tantra dia banyak. Iblis ni, ya hatta tantra dia.
Syaitan-syaitan dia tu dekat-dekat ngorik. Sebab tu lah. Sunnah. Kita orang Islam, kita kena kalau budak duduk luar, Nabi suruh buat masuk budak dalam rumah belum-belum ngorik. Ni kita ni ngorik duduk atas-atas kita kena sunnah. Nah, kita botol dekat ngorik ke potak ni atuh panggil anak masuk rumah, katuk pintu. Katuk pintu, tudung puyuk, mapuh api. Nampak tu? Masa tu masa syaitan kacai. Nampak tu? Patutlah Nabi kata bila kita katuk pintu dah, katuk pintu rantai ke bersyak dah, fa inna syaitana la taftahu baban mughlaq. Syaitan tak buka pintu katuk. Tapi kalau kita buka pintu masuk semua ke dia. Maka bila dia hatta tu, maka syaitan hijau lah. Orang ni hijau, hajar dia mana curi, hajar dia mana zina, sokong dia mana tu. Dia haikan melangcai kepada orang nak bunuh diri, haikan melangcai pada orang, dia orang nak mabuk, haikan melangcai pada orang nak berzina, sokong kau tu, sokong kau ni. Lepas tu buat malam hari tu, klik lah. Bila dia klik tu, syaitan pakai klik tu, Iblis tanya lah. Muat ke apa tu? Oh, aku buat supaya demon ni boleh, demon ni curi bagi orang. Mai rock. Dah. Mai wai. Dah demon ni. Muat ke apa tu? Aku buat with demon ni dua orang ni. Dah. Bunuh. Mai dah buka. Tanya hak ni, hak ni buka, hak ni buka. Patut tanya sore tu. Muat kena? Aku buat with laki bini tu cerah. Mung nilah. Lepas tu, diberikan taj. Dah, diletakkan. Yang kata satu. Mungkut. Dan diberikan satu tamneng pula. Syaitan ni suka. Sebab tu lah adanya dalam sihir. Sihir ke apa? Sihir tafriqah. Sihir nak wicerah. Syaitan mana yang pengan di mak? Sudiyat. Iaitu, wi laki bini cerah. Ini hak sudiyat dah. Wi dua orang sain tu balah dan tak tegur. Hak ni hak sudiyat dia. Nampak tu? Lepas tu, ni nak Islam hari duk lari-lari tujuan pun. Tahasyid talak. Supaya nak wi kita terjauh daripada cerah. Wal ibqa ala alhayati zawjiyah. Dan nak wi duk. Hidup rumah tangga, hidup keluarga tu. Ma'amkan. Sekadar kita boleh duk-duk. Sobarlah sikit. Sikit-sikit nak cerah. Dua nak cerah. Tiga nak cerah. Tino pula kata pada lelaki. Aku kalau aku tahu kata mula aku tu. Aku tak nikah hamo. Aku tak nikah. Tak sanggup dari awal lagi. Aku kata ramah nak kena pada aku. Hak Tino kata. Aku kata pula. Angin weh tengok weh. Dah. Semua hari Tino tak ada. Aku boleh nak cari Tino hari ni. Nak pergi menikah dengan orang lain. Apa tengok kacik duk baloh duk gapok misalnya. Dah. Banyak banget panah laki bini. Buat kecil sikit hak yate ku dengan nak cari dua. Buat kecil sikit hak yate ku dengan nak apa nak bini lain. Buat kecil sikit ku sikit hak yate dia ku dengan cerah. Hak tina pula halah terah tengok wakai jadi. Duk laki bini ke saya yakin. Masa dia duk tunai kecil lagu tu duk cerah. Boleh kalau dia duduk dalam maksiat. Duk main fan orang tu kecek lagu tu. Oh tak ada punya sekat abuk. Allah tak ada. Pak Tino pun. Terah tengok. Kalau pergi main fan lain. Padahal dia tu fan tak ada adik bining ni. Tak ada kecek lagu tu. Boy adik bining laki ni. Oh baik kan. Kata tubik ferangah dah. Tubik hidup. Mulut dah. Jatuh. Pak Tino cara Tino. La ilaha illallah. Kita tengok Allah semangat bukan laki bini. Allah bukan semangat nikah dua orang ni. Duk gapo gitu mu. Kecek kasar baloh. Supoh gimari. Dapat orang mai sekak dia kada. Jadi bukan tu. Apa tu sampai tu? Bobek-bekek induk kita tanya tu masa tu ke? Kena itu di jin ke? Mana kata kena kecek wia di itu sikit. Kenapa tu? Karena masa apa? Masa bini kita uzur dan masa dia tu bersih kita gi tidur dah dengan dia. Islam lagi lari situ kan apa? Karena tidak tidak buka jalan kepada demon ni.
untuk dia ke apa tu? Dia melakukan satu benda tak molek. Dia cerah masa dia uzur. Dia cerah masa dia tu bersih tapi tidur mak malek. Setubuh dengan bini dia. Nah, ni isteri jaga nak bagi kita ni. Nah, peha dan pera dan jaga hati gimari. Nak baik gimari. Nah, terutama orang jatuh ni kena baik pada isteri. Nah, jangan hidup mikir apa nama tu. Sebab itulah dalam Quran bila kita panggil, bila Tuhan firman pada kita, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الله أكبر. Ayat pertama. Ni mengata satu perintah. Hebat Islam kita ni. Surah zawaj tak ada. Surah nikah tak ada. Tapi surah tu talak ada. Nak kapan ha talak? Acik boleh tak sewi talak? Nare Nabi. Ya ayuhan nabiyu idha tallaqtumun nisa. Hei Nabi. Bila kamu nak cerahkan perempuan. Fatalliquhunna li'iddatihinna. Kita tolak. Nah, untuk kita. Nah, beri masa iddah dia tu. Yang kita tolak tengah-tengah jalan. Misalnya. Kalau kita kecek dengan bahasa mudah kita ni. Kita nak hantar orang ni. Kita nak hantar tempat orang ada lah. Yang kita hok tengah-tengah jalan, kita tak diteseng. Idah ni teseng. Misalnya, kita nak hantar sayang kita pergi bakar. Tak song kita hok tengah-tengah jalan. Wagi di queue dia. Wagi di konsong dia. Nampak tu? Kereta api tak tahu orang tengah-tengah jalan. Ni kita ni jadi tak faham. Tak faham tahu bini tengah-tengah jalan. Tukar yang mari. Uzur pun tahu lah. Mana tak tolak lah. Tukar tu, tukar ni. Tak faham tu. Pakai arum. Tak ada kereta api tahu dah. Tahu pun risah tengah jalan. Kereta api duduk pergi tahu tengah jalan. Mati dah orang-orang. Ya waduh. Waduh di mana? Waduh di teseng. Waduh di setani. So, setani tu, setani ni, setani tu. Lagu tu kat Islam. Nah, idah dia sebagai setani tu. Mudah orang nak cara pula kan? Nah, mana tak kita tinggal di setani dia tu. Dia naik kereta lain. Tak ada apa. Orang main baik mudah. Ni tahu tengah jalan. Mana orang sini? Orang tak tahu pai. Nah, pai mana? Tahu dia pun tahu benda. Eh, kereta nak gimik dia payah. Nampak tu? Mutu nak masuk mik tu mana tahu. Nah, misalnya. Ini mak kata Islam yang mari nak wifat kita ni pehe. Ida talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Bila kamu cerah, nah, perempuan, adalah kamu cerah dia tu. Nampak tu? Wi masa untuk iddah dia, kata lah. Nah, wa ahsul iddah. Kita kena bila juga. Nampak tu? Ha, ni ayat sikit ni tapi nak ayat weh pahal. Kata Islam ulama mariwi pendapat katanya jangan kita cerah di masa dia tu mari bulan ni. Jangan kita cerah di masa dia tu bersih tapi kita tidur dengan dia. Untuk nak jaga dah. Buku fiqh panjang-panjang tu kita kecek kita apa kita kecek fiqh lah. Ha, ni ustaz nak kecek buku akhlak. Betul lah. Bila kita ustaz nak kecek dia kecek buku akhlak. Ustaz kecek buku apa buku buku Pinah Wali, Ustaz kecek Naidan Akhlak. Tak ada kecek Naidan Fekah tak? Naidan Akhlak dia buku apa? Buku Pinah Wali? Kita kecek Naidan Akhlak. Kita gimik anak orang apa nama tu, pergi Pinah Wali apa nama tu, dia mesti setuju tak? Mak pak dia tahu tak apa tak? Kita buat lari kerana kita nak nikah. Nah, abang kata akhlak dah tak? Tak ada akhlak. Kalau orang ambil anak kita kata dia mana jahat. Lepas ni kita ambil anak-anak dia, kita pun jahat juga. Nah, tak ada apa, tak ada itu. Mana kata? Kita kecek di segi akhlak. Begitu juga di segi setubuh. Setubuh dengan bini. Setubuh dengan isteri kita. Ya, ada setengah kata. Boleh. Dia mau tanya lagi. Ustaz, boleh tak? Seorang isteri tu, dia tu. Sentuhkan mulut dia. Anggota isteri, anggota suami boleh tak?
mana tak itu dengan mulut apa nama tu. Saya nak jawab dengan akhlak. Tak ada jawab dengan fiqh. Akhlak-akhlak dia mulut kita baca Quran, lidah kita nak berzikir. Apa kita lagi sentuh? Kemaluan lagi sentuh benda semua. Nampak tu? Bukan lagu tu. Islam dia hajar dan dengan cara ada bersih ada apa. Sakafah macam tu, sakafah main mana? Sakafah daripada barat hajar tu. Nah, dah hajar lagu tu, hajar lagu ni. Ustaz bagi ustaz kecek buku. Dah tak ada kecek dari segi fiqh mana, kecek dari segi akhlak. Kalau kita faham tak apa. Bagi juga tolak ni ustaz kecek dari segi apa? Dari segi akhlak. Nak cerai seorang perempuan kau tu kau ni tengok mati. Nampak tu? Ni makna kata. Lepas tu ayat pula wattaqullaha rabbakum. So takut pada Tuhan tak ada kita tolak tu. Walaupun kita tolak dengan nak murih. Cerai dah ustaz rumah tu. Lepas tu, pahit-pahit je dekat mana? Kita hatta ke habis ambil barang-barang boleh kusai boleh apa. Kita tahu di mana di mana tu ya. Buka lagu tu, buka lagu tu. Ni ada lagi ayat ni. Wala tukhrijuhunna min buyutihinna. Nah. Nampak tu? Wala yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyinah. Ni gaduh nak cerai benda mudah. Dah ambil tahu. Buka apa buka barang tangan, buka barang baju buruk. Nah, anak kita tahu satu. Dia manusia, dia ada karamah. Walaupun kita cerai, dia ada cara-cara dia. Ya, saudara dikasih. Nampak tu? Ni mana kata, ayat ni walaupun banyak nanti kita kecek sasa untuk ayat ni. Dah, sebab dalam kecek pay kita ni, nak kecek. Bila cerai dah ni, kita kena tu, kita kena hamak dia tu, baik tak? Kita kena tak dia di rumah kita. Kok mana ustaz? Belik ustaz ni. Nah, cuba ada suruh hidup dalam kita lagi. Kok mana? Ini islah aja. Nanti kita kecek insya-Allah. Ni kita nak apa nak pergi pada tu dah, nak pergi pada kecek untuk tu dah. Nampak tu? Jadi, dalam ayat tadi tu, nah kena tengoklah. Tengok jangan kita pergi cerai masa dia tu duduk dalam haid atau nah kita pergi cerai dia tu masa dia bersih tapi kita tidur dah dengan dia. Nampak tu? Maka, tolak sini. Tolak sekali je lah. Tolak sekali. Jangan kita tolak tiga. Tolak tiga tu teruk lagi. Mana tu? Masa kita tolak dia tu. Bila dia bersih dah. Kita pun tak tahu kita. Masa kita tolak dia tu. Tolak sekali je. Bila tolak sekali tu lain dah. Banyak. Saudara-saudara kita bawa dia tolak tu susah. Tolak sekali lah. Susah. Hak tina pun susah. Habis klik baik lah habis. Amu tak sirah. Amu perik duduk sore. Buat apa? Klik rumah. Orang tua tak ada padu. Orang tua mengepek pada amu. Ni ingat kau umuh. Ingat kau tu. Ingat kau anak. Ingat kau tua susah. Ya retina ni. Ya panggil tak? Bila. Ni islah yang berjalan ni. Mula-mula nasihat. Yang kedua hijrah, yang ketiga pukul, yang keempat sorak. Tak lagi cerah, terah. Test tengok cerah. Tapi mungkin ustaz nak berjalan so cerahlah. Tapi kalau cerah sekali ni selalu dah. Bang kata dua-dua tu yang bang kata alamul firaq. Allah, dah aku duk tidur molek-molek dengan sebab aku cerah dia ni. Aku pun tak ada tidur ke tidur neraka ke hayat ni. Hati nak pun kodo tio sama. Nak buat gotu makan nasi tak lalu. Apa abis dia cerai dia. Allah, duk tiak, duk gapo. Apa abis pun, duk tak senang. Muka cerah. Rena dia mau muka nampak. Ada pernah apa? Tanya dia. Ya, tercerai dengan bini. Pas cerai apa? Aduh sikit gotu kau ni. Pas cerai tiga, nak duduk ni. Hanya mari berasa. Berasa nak klik. Berasa. Cerah-cerah. Ni tak ada tidur satu. Ya, tapi duduk rumah, duduk tulur tu. Lah. Nampak tu? Ni. Nak buat kita payah. Tapi tu lah. Islam tak sewi dia tubik rumah kita. Ya, duduk di rumah kita tu lah. Pelik lah. Kita tak ajar dengar lagu tu lah. Cerah-cerah ni. Orang tina duduk rumah tulur tu lah. Nampak tu? Lepas tu barulah yang nak kendi. Yang nak apa yang nak klik baik. Mungkin tak tino no. Di mana cerah. Tino pergi bakok berat lah.
Gi apa pakak? Gi apa? Gi duk ya sakit hati doh, gi bakok gi jalan. Dan kita pelak bocera apa gi tidur bersayang lu. Bocera apa suruh bini kita, bini kita gi tidur bersayang lu. Ah, kurut tamu, kurut tamu, 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 tamu. Cerah-cerah dia mengata. Nah, lepas tangi. Tapi tali tak ada lagi. Bukan terputus tali. Nampak tu? Cerah ni. Kenapa? Kenapa hand? Nampak tu? Sebab apa? Sebab cerah sini sebagai hajar. Hajar apa tu? Talak ni talak raji'i. Talak raji'i mata talak boleh kelik ni. Nampak tu dah iddah, duduk alat iddah, duduk alat bahasa apa. Masa iddah tu bukan free tu. Masa-masa iddah tu orang nak mikir tu kau tu. Sebab tu nak efek-efek kita pahal. Masa iddah, masa kita mikir. Misalnya setara kita balas dengan bini, tak ada cerah dia mikir dah ke? Ingat tak? Bagi kita balas dengan bini kita duduk dapur, duduk di bilik anak sore dia. Kita duduk sore atas kaki kita. Dia mikir. Katuk pelita buka pelita. Katuk pelita buka pelita kita ni. Misalnya. Ha ni tak ada cerah ni. Sekadar balah. Nampak tu? Mata tapi balah-balah pun orang tina di rumah. Yang balah-balah hak tina sedap dah. Start tu pun klik kapung dia. Kapung lagu tu. Okay. Laki tak ada izin lagi. Balah tu bukan ada balah. Laki tak ada anuyak klik ni. Kena kau anuyak juga. Yang mak sedap ke tina pun. Berbalah dengan laki mula start mutu klik buat. Dah. Tinggal anak-anak kata. Saya Syed Arum. Saya kau. Dah. Saya kau mi pun. Mi sit. Dalek. Ada kena. Nah, tu hak tu hak tu hak tu panggil kata. Nah, malaikat duk lah anak kita tu. Tak ada pasal-pasal. Mana tu tak ada pasal-pasal lagu tu. Banyak orang tinggal lagu tu yang tak faham. Tak ada cerah, tak apa. Balah. Balah lu dah. Start mutu klik rumah. Bawa aku sewa, aku umur aku sedap daripada sini lagi. Nah, gapo sini? Duduk dalam tong empat segi. Rumah aku ada dengan air, ada dengan gapo. Yang ni kita kecek lagu tu kita ni. Duduk bawah hore ni. Kita retina dia duduk bawah hore. Dah kita sanggup nak nikah. Kena sanggup tak? Tak saya tak sah nikah lah. Sebab dosa. Misalnya kita kata. Sebenarnya kita masuk Islam. Mereka sanggup masuk Islam? Ya, kena semaya. Kena tinggal makan babi. Kena apa? Kena tinggal agak. Kena kelubung. Kena baca Quran. Kena. Saya masuk gitu ya. Pasal nak tubik bila boleh Islam. Tangan. Islam tak ada bangkap. Suruh kita masuk Islam. Islam, we pilih. La ikrah hafidin. Tapi, bila kamu masuk Islam, dah mu tubik Islam. Waktu jadi murtad tu. Murtad tu kena bunuh tu. Nah, dalam hukum Islam lah. Kau bukan negeri Islam. Tak apa tak boleh. Ni, Muhammad nak kata, kenapa? Hei. Dari bila kita pahit tu lain. Ya, saudara dikasih. Betulah. Nah. Masa kita duduk panah. Tekan. Nah. Bini kita pun bersih dah. Tak ada uzur dah. Kita pun tak ada tidur dengan dia. Cerah kau tu. Bini duduk rumah lagi. Bini duduk rumah kita ni lah. Nah. Walaupun kita kosi rumah ni. Duit. Nah. Duit kita, duit bini kita. Duduk kita ni lagi. Walaupun duit buah, duit kita sore rumah kita. Ia duduk lagi. Masa tu masa apa? Masa tiap-tiap orang tu duduk merasai kepahitan cerah. Nampak tu? Sebab tu lah. Masa tu masa ke apa? Ustaz nak pahit. Akhlak dah cerah tina bersama, yang atas bersama. Kena. Situ tu kena istighfar banyak. Mararatul wahsyah. Kesik. Sama-sama boleh duduk gana bini sama. Nah, duk gemari-gemari dengan bini. Bani cerah. Aku duk cara aku, macam aku. Aku pergi makan nasi di rumah ayah aku. Bini pula kena ikan kering sore dia. Makan nasi gitu-gitu. Ya lain. Masa tu. Dan masa panggil tu, masa duk. Clear. Masa duk fikir. Sebab tu lah, apa dia ada ke penjara. Apa ada guk. Apa ada rancang. Untuk orang hok duk bekan-bekan hok bunuh orang, hok curi barang orang, hok katok orang apa tu ambil boleh duk dulu, duk sore. Mikir kata. Duk sore dari bilik. Tengok dinding, tengok tu, tengok ni, tengok pelita. Nah. Lepas tu nak gerok mana tak boleh.
nasi orang-orang gapo nama gapo lagu tu tu orang duk lagu untuk nak beki. Ha bagi kata ini kuat doa wis sejuk-sejuk sikit, duk sejuk sikit. Ha nampak tu cerah lagu tu duk hok duk baloh tadi, hok duk baloh, hok duk gapo cerah. Ha nampak tu. Ha mana tu duk witenih hati dulu. Bila tenih hati yang mikir, ya istighfar, faya'udani ila safa'ir ruhi. Boyo klik, ya bawa klik kepada kebersihan, kesucian ruh dia tu. Cuci semula. Habis, kita kena baik dah kita ruang ni. Kenapa tak lagi? Amor tidur-tidur ni kau. Mikir hak no. Tengok masa pun amun duduk sebab tak boleh. Amun masa nak supaya abis. Kita nak janji dah hari tu kita nak duduk sebab mati. Kita nak. Nah, kita nak apa? Kita nak duduk pergi pada akhirat. Abis pula orang yelah. Abis salah tadi. Abis salah marah. Mengal lepas abis salah. Abis gaduh. Pergi cerah dia. Abis pun makan nasi tak sedap. Pergi buat kerja tak ada arah. Nak kecek dengan sain nak apa. Haa, bangga telah kutu Islam. Wal hudu'ul aili barulah klik semula keluarga yang tenang. Wal mawaddah al mutabadilah. Ha. Jadi kasih mula pula semua baru nikah. Ah, semua kita balah dengan bini. Nah, ingat malam dah. Orang tak ada balah bukan secara dak. Orang tak ada balah sikit abut dengan bini dia. Lah bini tak ada balah dengan apa dengan laki dia, tak ada rocak dalam hidup dia. Tawah hebat. Tapi kalau balah lepas ada balah tu baik, oh semua baru nikah. Supaya nah, sepengah panggil kata baru honeymoon. Sepengah baru syahrul asal. Sepengah baru nikah, baru apa, baru pengantin baru pula. Lepas pada dia baloh tu. Ni Islam dia hajar aku tu. Ada baloh, ada baloh. Rasulullah ada tak baloh? Ada baloh. Baloh dia, baloh dengan isteri dia. Baloh macam mana? Baloh Rasulullah ada akhlak. Baloh kita tak ada akhlak. Tong tang, tong tang. Ya mari ni. Kita tengok ustaz, pok kata. Ha. Anak tina klik. Patung aku kusai dengan bare. Buka pintu pak. Ayoh tiok. Mek tiok, buat apa? Ha. Abai cerah kita. Kau tu kau ni jahat dengan tu, kau tu. Ha. Tu bukan. Tong teng ayah ke buka. Mak. Oh, ayah. Oh, lepas daripada setan tu. Lepas daripada jata jahat tu. Oh, dicai mak lu. Ayah ngung, gapo. Ada jumpa sain. Oh, kawe, lepas dah. Oh. Sepol lepas pada nako dah. Nah, sepol lepas pada nako dah. Pak Tina kata. Hayat pula. Oh, aku boleh cari dah Tina lain. Apa? Aku cerah. Aku tinggal. Oh, lama nak tinggal. La haula wala quwwata illa billah. Gapo sakcai gapo tanya? Hak tina tu sakcai gapo? Hak yate tu sakcai gapo? Nah. Ha, bang kata pelak-pelak. Islam bukan Islam. Bila berlakunya perceraian kena adanya insaf. Mana mikir barang tu? Masa iddah tu masa mikir bukan maka lagi. Bukan masa lagi uat. Buat cerah apa? Halo, assalamualaikum. Haa, Mak Yah. Oh, lepas tu perang lagi ni. Kau cerah dah dengan bini kau. Tak puk, yata. Nah. Oh, jadi yang sepengar dicai mat. Nah, dia tu. Duk kena pada Mak Yah. Duk kena pada nah, demo tu. Nah, kau cerah dah. Tak apa dah. Ha, okey dah. Clear dah. Bini kau. Lepas tu, hati nak tengok-tengok. Clear back now. Yo, mana kan? Yo, mana kan? Nak beri saya dia kedua. Tak, macam ya aku tinggal berat dah. Padai dengan muka tu. La haula wala quwwata illa billah. Kecik pun lagu tu. Nah. Jadi semua. Peracut lah supaya. Jadi tak ada akhlak. Tak ada akhlak. Dia tak ada akhlak sekarang lagu tu. Nah, saudara dikasih. Sebab tu lah. Nah, bila masa kita cerah dia tu. Mana tu kita masa tu masa. Masa bangga tu kalau masa sakit. Sakit. Sahat kau tu. Sebab kita sakit. Masa tu sahat tu, duduk tidur, pejah, tidur kan kau? Tapi duduk pejah, tak kata, duduk pejah. Dia bawa mutu, mutu ke parik, apa?
Otak dia duk mikir ha cerah tadi. Aku cerah. Dah susu pagi. Mana tahu. Wacai dia duk apa? Duk lain. Pemikir dia duk lain. Kecek dengan orang nengung saya duk kecek. Hei, lepas tu kita nak pergi kau tu ni. Duk dia pun. Hei, khabar lah ni. Ada khabar? Tak ada apa ni. Mereka kata, akal dia tu hidup lain. Hidup mikir hacera tadi. Ini Islam, dia nak wikilis mula. Nah, panah agak apa kita ceranya misalnya. Kalau kita cek kemari panah lalu, apa kita cerah. Panah skor jahat. Panah pehasila. Gitu ya. Tak ada tu panah atau mungi berdeo ke. Mungi berdepok ku misalnya. Atau mung curi harta ku. Mungi itu cenduk jarah lagu tu payah temu cerah buku apa enak marah nampak dah kecek dengan pihak marah satu ya nah lepas tu ni klik mari la ilaha illallah baju hak wayak dah so gosok so apa so basuh tak ada basuh lagi gitu ya kata benar bang kata benar apa benar tak ada dia berat tapi kalau rasa hati dia luka hati dia raka ni tak sikit pecah ha. Apa dulu tak apa. Nah, dulu tak apa sepanjang ustaz ayat dulu kan. Nah. Mula-mula nikah tu masya-Allah. Nah, masya-Allah. Bini yo jalan-jalan pak-pak sepak gelah. Nah, pecah gelah tu. Mari pula Allah. Sakit dak adik, tengok luka dak kaki, gimik ubat merah, mari sapu. Mari tu tengok di kaki adik sakit dak adik ni. Ambil nah nyapu dah. Ambil nyodok, mari sapu-sapu kaca. Napa tu? Pia pula dah terlupa tok sini. Dah tak kena ni tok sini. Kau tu kau ni. Jadi masuk balik bini ya. Kita lagu tu mula-mula. Baru 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nyek-nyek ada iri hati sikit. Dah, gelah tular tu lah. Duduk tempat tular tu lah bini kita main pas sepak gelah tu. Pai pecah kita kelih. Mana gelah? Mata tak ada, dah kaki buta ke demo? Jalan apa tak tengok. Dulu masuk balik kaki bini ya. Ha ni masuk balik gelah pula. Ibang kata kita ni lagu tu. Nyemari molek, nyemari. Ha tak boleh sampai tu lah. Kuamrak ni kena boh sokmu. Kuamrak ni seperti angin kereta. Kenapa tu? Kuamrak ni seperti minyuk. Nah, laki bini seperti kereta. Tak boh minyuk, tak boh kuamrak. Kereta nak kita boleh. Kenapa tu? Laki bini seperti tayar. Tak ada buah kuamrak dalam tayar. Tak ada buah angin dalam tayar. Nak musim macam mana? Duk kepek semua bocor. Witerik semua. Wih penuh. Witerik mana tahu ibu molek lah. Kalau kereta muak ni 40. Muak skoda lah. Kalau muak berat ni 10. Kalau skoda nak muak orang ni 35 tak pernah. Ibu banyak. Kuamrak lebih pada tu. Ya taimok juga. Mana tahu ya ada sumdun lah. Dalam hidup kita. Jangan cemuru. Banyak doa. Dah, cemuru banyak doa seperti mana ustaz kat ayat apa? Seperti mana kita jiruh bunga. Jiruh bunga, dah. Bunga ni, dah, bekas dia tidak ada lubang di bawah. Kita buat penuh. Suk di bawah, di mana kita buat penuh, lipah. Bunga nyawa tak boleh. Apa bunga tu? Bagi tegur orang. Yang hidup cemuru doa. Sikit-sikit cari terus, buka dalam terosak laki. Cik. Hani pia ni budak ana ni. Hani kena bu tak ada nama. Hani. Kapur dia dia. Nah, gicik baju laki dia. Kena bau punya bau ni. Pia gapo? Kau tu kau ni. Ngata lajak. Dia telajak pecah juga kaya tu. Dia bu minyak telajak. Dia lipuh mari. Selagok juga. Yang kita media sumdun bu molek. Sebab itulah, orang kata, Islam ni dia hajar romantik dari Islam lebih pada gapo lagi. Nah, kuamrak dari Islam ni bila kita faham ni, Allah sedap. Lebih pada gapo, bahang, duduk dari TV, bahang saja, maya saja. Look, maya. Maya. Dah, duduk maya, tak ada syarat, dia bahang saja. Dah, saya yakin, dia bahang saja, tengok darah, pihak, duduk lama-lama. Cerah habis. Kau tua, kau duduk sore. Nah, apa tu duk main dengan warung. Hak tino tua tu duk main dengan warung. Hak yate tua tu duk main dengan warung. Tua laki bini cerah kok tu kau ni. Pak kita duk gi aidan pun lagu tu. Nah, kita ada nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai apa sebagai aidan. Sebagai dah contoh
barulah kita dah duk we kena dengan cara Islam, romantik dengan cara Islam, kasih sayang dengan dah cara Islam, barulah kita duk boleh. Kalau tak, kita cari jalan lain. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina, siapa pergi cari Islam selain pada Islam sebagai agama ni, romantik agama dah, kasih sayang agama, pergi cari hak lain selain hak agama. Ya, sudah dikasih oleh kerana masa kita pun telah sampai pada penghujungnya. InsyaAllah kita kesama pula pada siri yang ke-26. Silakan salah saya minta maaf banyak-banyak. Jika benar dan betul itu hidayah dan taufiq dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita akhiri ruangan kita dengan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.